ke mana kau, Mat? Amat hilang, Jang. Kita dah dapat satu K, Jang. Berarti belum rezeki. Alah, motor kita, Mat. Mat, Ahmad, motor, Mat. Terus, Bang, terus, Bang. Tetap, Jang, dapat cepat, Jang, keren, Jang. Setelah berhasil menyelamatkan layangan yang berlogo King di sini, Bang Edo langsung dibuat jeda-jeduk akibat ada satu layangan yang terombang-ambing di depan sana. Tidak menyanyiakan kesempatan emas di sini, Bang Edo langsung bergegas untuk menyelamatkan layangan tersebut. Tentunya. Namun tiba-tiba ketika Bang Edo hampir berhasil mendapatkan layangan tersebut, ternyata TG Siamat sudah masuk di tali kangkangnya yang mengakibatkan layangan tersebut terombang-ambing langsung di atas udara. Namun karena posisi Bang Edo sudah menang banyak, terpaksa di sini Bang Edo harus mereview layangan tersebut. Tentunya. Dia pakai lem lekat. Malam lekat sini ah. Pantas lah. Dan ternyata di episode kedua ini Bang Edo dan si Mamat berhasil mendapatkan layangan yang begitu mulus. Bahkan baru pertama kali juga Bang Edo mendapatkan layangan seperti ini. Yang pernah melihat logo layangan seperti ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya aksi kebrutalan di lokasi ini masih akan terjadi. Di mana ada layangan putus, disitulah Edo JPS akan beraksi. Tentunya sudah kena rupa diangkat kena amat. Disentak gantung dia. Disentak gantung nak dia. Tak putus lagi cantik tu. Setelah dua kali berhasil menyelamatkan layangan di lokasi-lokasi yang berbeda, di sini Bang Edo langsung berpindah di lokasi yang sangat berbeda. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Edo memberi penyelamatan di episode yang ketiga. Namun alangkah sayangnya tiba-tiba kamera Bang Edo mati mendadak, sehingga di sini Bang Edo tidak bisa mengabadikan momen langkah tersebut. Namun di sini Bang Edo masih bisa berhasil mendapatkan layangan yang berlogo unik, yaitu layangan logo Jenderal Payung. Iya, yang pernah melihat layangan seperti ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya aksi kebrutalan di lokasi ini masih akan berlanjut. Di mana ada layangan putus, disitulah Edo JPS akan beraksi. Apa sih tajam? Jenderal Mat. Mantap Jang, dapat kalian jenderal tadi Jang. Mantap Jang, dapat talinya Jang. Setelah dua kali dan tiga kali berhasil menyelamatkan layangan-layangan yang sangat unik, di sini Bang Edo langsung dibuat kaget akibat ada satu layangan pemburu yang terombang-ambing di depan sana. Namun alangkah disayangkan, di sini Bang Edo hanya bisa menjadi penonton dadakan karena ramainya para pencopet yang ingin menebarkan aksi kebrutalannya. Dan karena di sini Bang Edo agak sedikit grogi juga, terpaksa di sini Bang Edo harus mengalah di episode yang kali ini. Tentunya. Setelah tidak puas di hari yang pertama, di sini Bang Edo langsung masuk di hari yang kedua. Tidak berselang lama setelah melamun di tepi jalan, di sini Bang Edo langsung dikagetkan akibat ada satu layangan sultan yang terombang-ambing di atas kepala Bang Edo. Namun di sini Bang Edo tidak bisa menemukan rute yang tepat di mana layang tersebut akan terjatuh. Namun jiwa penasaran Bang Edo lebih besar dan semakin bergejolak. Tentunya di sini Bang Edo langsung bergegas untuk mendapatkan layangan tersebut. Tentunya. Persaingan tidak begitu sengit, hanya ada Bang Edo dan supporter Bang Edo yang melancarkan aksi kebrutalan di lokasi ini. Iya, usut punya usut, di hari kedua ini tampaknya Dewa Joko sangat berpihak kepada Bang Edo kali ini. Iya, di sini Bang Edo sudah berhasil mendapatkan layangan sultan yang berlogo 93 warna seperti es cendol. Yang pernah melihat layangan seperti ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya aksi kebrutalan di hari kedua ini masih akan berlanjut. Di mana ada layangan putus, disitulah Edo JPS akan beraksi. Tentunya. Setelah berhasil menyelamatkan layangan sultan di hari kedua ini, di sini Bang Edo langsung berpindah di lokasi yang begitu basah, yaitu semak-semak belukar purba. Usut punya usut, dari kejauhan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing memancing keributan di lokasi ini. Namun alangkah sayangnya, di episode kali ini Bang Edo sangat tidak beruntung. Tali layangan tersebut malah didapatkan terlebih dahulu oleh pencopet junior. Terpaksa di sini Bang Edo langsung mereview layangan tersebut. Tentunya.
tali gelasan warna coklat yang dapat ini, Jang. Dapat. Nama Elon. Bocil. Wih, mantap, Jang. Mau dijadikan cap anu kupu-kupu nih. Lapa-lapa, lapa-lapa. Spiderman. Ah, cepat gitu. Setelah gagal di episode yang kedua namun berhasil di episode yang pertama, di sini Bang Eno kembali lagi berpindah di lokasi yang tentunya sangat berbeda. Usut punya usut, di sini Bang Eno tidak membawa senjata andalan Bang Eno, yaitu ular hijau, karena ular hijau sedang berada di belakang sana. Terpaksa di sini Bang Eno harus menggunakan senjata manual untuk menyelamatkan layangan tersebut tentunya. Walaupun di sini Bang Eno menggunakan senjata manual, tampaknya lagi dan lagi Dewa Mamat sangat berpihak kepada Bang Eno di episode kali ini. Tidak bersusah payah untuk Bang Eno mendapatkan layangan yang sekeren ini. Yang tahu logo layangan hasil buruan kali ini, komen-komen di bawah ya tentunya. Jangan, kita buang gelas dulu, takut kena orang. Aduh, capek eh. Mulus jangan. Mantap, Jang, layangnya, Jang. Keren. Lumayan. Dapat satu. Dengan senjata manual, ternyata di sini Bang Eno sangat semangat untuk menebarkan aksi kebrutalan di lokasi ini. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang kesekian kalinya. Tidak menyanyikan kesempatan emas karena posisi sangat menang banyak. Terpaksa di sini Bang Eno harus ikut campur untuk menyelamatkan layangan tersebut. Tentunya. Hanya berbeda sekitar 2 detik saja, di sini Bang Eno hampir tidak bisa tidur akibat layangan ini hampir didapatkan oleh pencopet junior. Usut punya usut, di lokasi ini tidak begitu ramai persaingannya, sehingga di sini Bang Eno bisa leluasa untuk menebarkan aksi keresahan di lokasi ini. Iya, ini adalah pencapaian yang sangat bagus di lokasi ini. Yang pernah melihat layangan hasil buruan kali ini, komen-komen di bawah ya tentunya. Ini terima kasih, Om. Terima kasih, Bang. Coba tengok, oh yang tadi ini terlambat. Bagus juga, Jang, layangannya. Tuh, nih. Kok tak ada dapat? Wih, mantap nih, Jang. Inilah. Ambil kau. Kau udah dapat dah satu, bagi. Nanti dapat lagi kasih kau. Tukar. Eh, 643, Jang. 643 nih, 47 kan? 643 kan 47, enggak tahu juga, aku lupa. Tuh. Kau dikasih dah kau, bagilah sama kawan kau tuh. Adik kau ke? Aku enggak bawa senjata Black Mamba, jangan aku bawa ini. Nih. Tuh, di perumahan 643 nih. Iya ke? Ya, serama tentara, Jang. Serama TNI. Wih. Kamu biasa dapat berapa kalau ngejar? Dapat 5. 5. Jadi Bang Eno lewat belakang ini, Jang. Nggak bisa lewat depan ya. Karena kalau lewat depan kayaknya nggak sopan kita, Jang. Lewat belakang ya kan, positif ngejar layangan gini kan. Jadi orang tahu kita ngejar layangan. Kalau lewat depan tadi nih, masuk motor aku susah.
Setelah berulang kali berhasil menyelamatkan layangan di lokasi yang tentunya sangat berbeda, usut punya usut, di sini Bang Eno langsung berpindah di lokasi yang lain. Di depan sana sudah ada dua layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan untuk yang kesekian kalinya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan emas di sini, Bang Eno langsung bergegas untuk menyelamatkan layangan tersebut. Apa tak kejar yang depan tu? Rumah sakit, Jang. Abah jatuh ke sana pula. Abah budak dah dapat dah. Sini lah tu. Nah, sini lah tu lah. Namun alangkah disayangkan ketika Bang Eno sudah sampai di titik di mana layangan tersebut sudah terjatuh, namun tiba-tiba layangan tersebut malah tersangkut di pohon beringin, sehingga di sini Bang Eno harus merelakan layangan tersebut karena tidak ada opsi lain. Di sini Bang Eno tidak membawa senjata yaitu ular black mamba, terpaksa di sini Bang Eno harus mengikhlaskan layangan tersebut. Udah subscribe belum? Udah. Udah follow TikTok? Udah. Ha, siapa namanya? Bang Eno JPS. Enggak kau, siapa namanya kamu? Tara. Tara, ini ya. Kasih. Oke, sama-sama. Allah, terlambat kamu. Apa? Ini ketemu ya. Ah, siapa namanya nih? Tian. Tian, mantap passwordnya Tian. Mantap. Nah, kita kejar lagi Jang di sini, Jang. Masih lama butuh sama. Mana? Oh iya toh. Ke sini ya. Ke sini bisa lah. Setelah dibuat gigi jari akibat layangan yang tersangkut di pohon beringin, di sini Bang Eno langsung berpindah di lokasi yaitu di kota tua. Usut punya usut, dari atas kepala Bang Eno sudah ada layangan yang terombang-ambing lagi dan lagi, memancing Bang Eno untuk menebarkan aksi kebrutalan. Berhubung takutnya malam ini Bang Eno tidak bisa tidur nyenyak, di sini Bang Eno langsung bergas untuk menyelamatkan layangan tersebut. Tentunya. Namun alangkah disayangkan ketika Bang Eno hampir sedikit lagi berhasil mendapatkan layangan tersebut, tiba-tiba layangan tersebut malah didapatkan terlebih dahulu oleh pencopet yang berada di depan sana. Terpaksa di sini Bang Eno lagi dan lagi harus merelakan layangan tersebut. Tentunya. Baru gagalannya. Dapat talinya Jang tuh. Ini cap. Oh. Yang terakhir ini masih baru sih Jang. Masih baru layangannya. Ini yang dapat di Jang. Mungkin yang tadi ini yang ketiga kalau tidak salah. Jauh putusnya Jang, jatuh ke sini dia. Abang dapat dua, dapat tiga Bang. Cep apa-apa, jak dedik ngejar di kompi tuh. Situ ada satu di rumah sakit tuh. Nah. Sangkut. Sangkut di atas pohon. Yang satunya dapat orang. Tidak ada lagi dia Jang, udah gelap Jang. Sampai kotor-kotoran kita ngejarnya Jang. Masuk ke asrama tentara tadi.